bagaimana dia melihat persaingan di ganda putri menjelang Olimpiade, dan sebagai tuan rumah sendiri, apa dia merasa ada beban tersendiri untuk Olimpiade nanti? そうですね、今の女子ダブルスのなんかすごい強いペアも来てて、すごいみんなも強くなって、それにもうすぐオリンピックなので、それについてのコメントをお願いします。日本の女子ダブルスは本当に今レベルの高い中でやっているんですけど、でもやっぱり最近はやっぱり日本が優勝している大会も少なくなってきてますし、他の国にもすごく強くなってきているので、やっぱり日本の中でしっかり切磋琢磨しながら、他の国にもしっかり勝っていけるように、オリンピックに向けて日本チーム全体として頑張っていけたらなと思います。Jadi kalau untuk yang Olimpik sendiri kan sekarang di persaingan ganda putri nggak cuma Jepang aja yang kuat, sekarang dari negara lain pun kuat gitu. Jadi untuk Olimpik sendiri persaingannya akan semakin ketat dan akan semakin bukan cuma yang nggak bisa dibaca dari persaingannya ganda putri Jepang aja gitu. Jadi benar-benar bakalan semuanya bakalan berusaha yang terbaik untuk Olimpik nanti pasti dia bilang, dan dia juga nggak akan mau kalah di persaingan menjelang Olimpik ini. Sebagai tuan rumahnya. あとですね、そうですね、日本は東京で行うので、オリンピックは東京で行うので、それについてはなんか特別なプレッシャーとかあるんですか？日本人、みんながやっぱり東京で開催できるということで、そこに向けてすごく強い思いがあると思うので、やっぱり東京でできるというのは本当に嬉しいことなので、まずは自分たちはそこに向けて出場権を獲得できるように頑張りたいと思いますし、本当に出る選手はしっかりそこでメダルを取れるように頑張っていけたらなと思います。Jadi kan karena memang Olimpiknya itu akan diselenggarakan di Tokyo, dan memang sebagai tuan rumah sendiri bukan menjadi sebagai tekanan sendiri buat mereka, justru itu jadi motivasi untuk mereka, untuk seluruh tim Jepang supaya bisa ikut Olimpik yang pertama, dan yang kedua supaya bisa dapat medali di Olimpik sendiri.